akan dibuat model kerangka balok dari kawat yang panjangnya 10 meter. Jika ukuran panjang, lebar, dan tingginya adalah 30 x 20 x 10, hitunglah banyak kerangka balok yang dapat dibuat. Yang pertama yaitu kita akan mencari ya, untuk yang A, yaitu rumus dari mencari kerangka balok. Itu rumusnya adalah 4P ditambah 4L ditambah 4T ya. Karena balok itu memiliki panjangnya ada 4, lebarnya 4, dan tingginya 4. Jadi kita bisa tulis seperti ini, jadi 4 buka kurung P tambah L ditambah T. Nah, selanjutnya ukurannya kita bisa cari ya. Jadi 4, panjangnya 30 cm, lebarnya 20, dan tingginya 10. Ya, ini adalah ukurannya. Nah, setelah itu kita sudah dapatkan hasilnya, kita hitung dulu. Empat dikali dengan 30 tambah 20 50 ditambah 10 berarti 60. Jadi totalnya adalah 240 cm. Nah, 240 cm ini sebenarnya kita bisa ubah. Kita untuk membuat satu kerangka balok itu kita butuh 240 cm. Nah, sedangkan kita memiliki panjang kawatnya yaitu 10 meter. Jadi, kalau kita mau mencari banyaknya kerangka, yaitu caranya 10 meter ini kita ubah menjadi senti ya. Jadi 10 meter menjadi senti jadi 1000. Nah, nanti kita bagi aja dengan 240 gitu ya. Nah, kalau kita hitung hasilnya itu adalah koma ya, jadi 4,166. Nah, jadi yang kerangka yang bisa kita buat yaitu yang angkanya yaitu pas bulat ini angka 4 ya. Kalau yang koma ini berarti dia sisa, jadi jawabannya banyaknya kerangkanya yaitu sebanyak 4 buah. Untuk soal yang B, berapa sisa kawatnya yang telah digunakan untuk membuat balok? Untuk mencari sisanya, sekarang untuk mengerjakan yang B berarti kita punya total kawatnya ya, total panjang kawat. Itu 1000 mula-mula. Dan untuk membuat kerangkanya, total kerangkanya itu total panjang kerangka kita dapat 4 buah ya, sedangkan kerangka baloknya itu membutuhkan satunya itu 240. Jadi 240 kita kalikan dengan 4 ya. Nah, kita hitung ya, 240 dikalikan dengan 4 itu jawabannya adalah 960. Nah, berarti gimana? Panjang kawatnya 1000 dan ternyata setelah kita membuat kerangkanya totalnya 4 itu 960. Jadi kita punya sisa. Sisa dari kawat itu sama dengan 1000 dikurangin 960. Jadi sama dengan 40 cm. Nah, ini jawabannya ya. Jadi apabila kurang jelas silakan komen dan jangan lupa like dan subscribe ya.